orang yang paling beriman, orang yang sabar dengan ujian Allah. Maka jika nikmat-nikmat kelebihan yang ada pada manusia yang kita lihat itu tidak menjadikan dia hamba Allah yang takwa, maka ia bukanlah satu kelebihan melainkan satu musibah yang berat baginya, yang akan dia tanggung dan dihisap di dalam di mahsyar kelak, dan dalam kubur lagi telah disoal siasat. Jadi sebab itu kita mesti berusaha supaya apa yang Allah berikan jalan cerita hidup kita ni biarlah jalan menuju kepada takwa Allah. Sama ada melalui terhina kita di dunia, susah, sakit, ataupun melalui jalan yang Allah berikan kelebihan dari segi ilmu ataupun dari sudut nama dan sebagainya. Allahu Akbar. Segala-galanya itu datangnya daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, kan? Melainkan segalanya daripada Allah. Maka bila kita sedar hakikat itu, kita boleh ataupun kita beramallah dengan zikir sebagaimana zikir Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim nak dilemparkan ke dalam api, saat itu Nabi Ibrahim benar-benar melakukan penyerahan diri kepada Allah dengan menyebutkan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah, cukuplah bagi kami Allah. Hasbuna, cukuplah bagi kami Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik penolong. Dialah sebaik-baik penolong. Jadi jika kita dalam keadaan bimbang, takut, sedih dan sebagainya, ucapkanlah sebanyaknya zikir ini. Kerana saat ini Nabi Ibrahim juga dalam keadaan bimbang, bukan tentang dirinya, tentang apa yang nak diserunya terhadap umatnya. Maka tatkala itu datang Nabi Malaikat Jibril alaihi salam menawarkan pertolongan. Wahai Ibrahim, maukah aku tolong kamu? Saat duduk di atas papan ataupun kayu yang macam lastik tu kan, nak dilepaskan ke dalam unggunan api, maksudnya tak boleh nak baling dekat sebab api tu terlalu besar dipasang untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi mereka menggunakan macam alat untuk melemparkan daripada jarak yang jauh. Jadi tatkala itu subhanallah, Nabi Ibrahim AS menyebutkan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Masya Allah, diulang, disebut dengan yakin, dengan penuh harap dan tanpa ragu kepada Allah. Tawakal penuh, tawakal penuh kepada Allah. Maka takdir Allah, Allah yang maha berkuasa kan, Allah menunjukkan api, api yang sepatutnya panas, Allah perintahkan api supaya sejuk. Dan Nabi Ibrahim AS keluar dalam keadaan biasa. Kalau kita fikir, mungkin kita boleh puja itu Nabi Ibrahim, Khalilullah. Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, iaitu kekasih Allah. Kekasih Allah. Jadi mungkin kita kata Nabi Ibrahim tu Nabi, dia pula kekasih Allah, memang bolehlah Allah buat begitu, kita manusia biasa. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya jumpa ramai manusia biasa pada zaman ini pun yang datang bertemu dengan saya cerita benda-benda yang pelik, tapi bukan mukjizat lah. Kalau manusia biasa macam kita bukan Nabi, ia mungkin datang dalam bentuk karamah ataupun datang dalam bentuk pertolongan Allah yang di luar kemampuan kita berfikir. Apabila seorang hambanya benar-benar yakin dengan Allah, tawakal penuh, dan dia juga orang yang soleh lah, bukan orang tak semayang, bukan orang kalau tak solat, buat maksiat, ada benda-benda pelik, kita bimbang itu tipu daya syaitan. Tapi bila orang ni pun baik, soleh, sekian-sekian, bila datang cerita-cerita, saya kata tak mustahil para malaikatnya diutus oleh Allah untuk membantu hamba-hambanya yang bertawakal dan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi alhamdulillah, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bagi sahabat-sahabat yang hadir live, kami sebenarnya pagi ini berkongsi rezeki dan kegembiraan dengan hamba-hamba Allah. Sebenarnya kami sangat berterima kasih kepada mereka yang meminta pertolongan, minta bantuan. Sebab kegembiraan sebenarnya sangat gembira bila kita boleh bantu orang. Dan janganlah pula kalian rasa macam malu dan segan sebab dibantu.
sebab jadi orang susah dan sebagainya. Kerana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih. Nabi sebut, Nabi berdoa. Ketika ini Nabi berada di kalangan al-fuqara wal masakin. Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wa syurna ma'a miskinan, dan bangkitlah aku bersama dengan orang miskin. Bila orang-orang miskin di zaman Nabi ini dengar, dia rasa gembira, dia rasa macam bahagia, sebab Nabi nak jadi macam mereka. Bukan Nabi menghina jauh sekalilah, tapi Nabi kata, biarlah ya Allah, aku nak hidup miskin. Kerana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra' dan Mi'raj, kan, ketika Isra' Mi'raj, Isra' tu perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Haram, Mekah ke Baitul Maqdis, ha, kan, itu Isra', perjalanan bumi ke bumi. Mi'raj, perjalanan Rasulullah naik ke langit, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan Allah memperlihatkan, Allah memperlihatkan bayangan, gambaran penghuni syurga dan penghuni neraka. Sebab ketika itu belum ada lah penghuni neraka, penghuni syurga di kalangan manusia, tapi Allah memberikan gambaran, gambaran, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya penghuni syurga itu ramainya di kalangan al-fuqara wal masakin, ad-du'afa, orang yang lemah, orang yang fakir miskin. Dan Rasulullah pulang daripada Isra Mi'raj, Rasulullah bersabda dengan hadis yang sahih, sesungguhnya sebahagian besar di kalangan ahli syurga itu adalah di kalangan fakir miskin. Dan Rasulullah menyampaikan berita gembira itu kepada fakir miskin, masya Allah. Dan bila fakir miskin gembira dengan berita itu, mereka tidak merasakan kemiskinan itu satu perkara yang berat pada saat itu, ataupun perkara yang memalukan. Bahkan mereka melalui dengan sabar dan redha kepada Allah. Tapi dengan syarat, fakir miskin yang berusaha, yang berusaha dan soleh. Ha. Sebab jika disalahgunakan hadis ini, ramai orang yang selesa jadi fakir miskin dalam keadaan mereka malas, tak berusaha, tak cari rezeki, tak ikhtiar. Dia kata, tak apalah dia orang miskin, kalau tak miskin nanti tak dapat bantuan. Kedua, tak apalah jadi orang miskin, dapat masuk syurga. Sebab malas adalah satu dosa. Umat Islam mesti berusaha, mesti rajin. Malas adalah akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk. Dan Islam mencela orang-orang yang malas. Malas apa pun lah dicela, satu sifat yang buruk. Jadi kita jumpa dalam tempoh kita sahabat amal care, melakukan kerja-kerja amal, kita melihat memang kita jumpa ramai orang yang susah, tetapi mereka yang berusaha, tetapi Allah takdirkan itulah jalan hidup mereka. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Kalau dilihat atas dunia sekarang, zaman, bukan nak sebut dunia ni lah, nampak seperti orang yang diberikan Allah kelebihan rezeki, bantu orang susah di dunia. Tetapi di akhirat, orang susah akan bantu orang yang senang di dunia. Hakikatnya kita sebenarnya Allah takdirkan untuk tolong menolong. Tolong menolong di dunia, tolong menolong di akhirat. Subhanallah. Faham maksud saya kan? Dan sebenarnya orang yang senang, orang yang kaya diberi kelebihan rezeki, sangat memerlukan orang-orang yang susah. Sebab di dunia kalau kita susah, kita ada jalan-jalan yang lain lagi lah nak minta tolong. Tapi di akhirat, kalau kita susah di akhirat kerana kemurkaan Allah lah, susah di akhirat kerana kemurkaan Allah, tak ada siapa boleh tolong. Sebab itu hakikat sebenarnya, orang yang senang, orang yang diberi kelebihan rezeki, sangat memerlukan orang-orang yang susah. Dan kalau kita faham konsep ni, kita akan cari-cari dan takkan membiarkan setiap hari berlalu tanpa kita menghulurkan pertolongan. Subhanallah. Dan insya-Allah saya baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang betapa besarnya kecintaan Allah kepada orang yang membantu orang yang susah. Masya-Allah. Ha. Jadi sebenarnya ini sunnatullah dan tidak akan berlaku situasi tidak ada orang susah, semua orang senang, semua orang kaya, tidak. Memang ketentuan dan sunnatullah Allah mencipta di kalangan hambanya, mentakdirkan di kalangan hambanya ada orang yang senang lalu dermawan, orang yang susah lalu dibantu. Masya Allah. Okey, jadi saya memang tak suka ayat-ayat
orang yang sebut dah dia tak berusaha, kalau dia berusaha mesti dia tak susah, dah dia malas. Ini golongan yang tidak turun ke bawah, yang tidak melihat hakikat kehidupan yang dilalui oleh mereka yang susah tetapi berusaha. Jadi subhanallah, Rasulullah tidak pernah merhedik, sedangkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ammasaila falatanhar, kepada orang yang meminta-minta kamu jangan herdik. Subhanallah. Dan Nabi minta kita menyantuni sebaik mungkin, kerana insya-Allah orang yang susah itu akan bantu di akhirat kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Walaupun siapa yang menyumbang melalui online, kita tak tahu, penerima pun tak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui, Allah mencatat segalanya. Allah Yang Hasib Yang Maha Menghisab. Subhanallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim. Sesiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin, masya-Allah, maka Allah akan melapangkan daripadanya satu kesusahan di hari akhirat. Itu yang kita sebut tu. Siapa yang melapangkan kesusahan saudaranya seorang mukmin yang lain. Patut orang tanya, kalau bantu orang non-muslim jadi juga ke? Insya-Allah, walaupun bantu non-muslim pun, membantu saudaranya, Allah akan melapangkan daripadanya kesusahan di hari akhirat. Itu kita sebut tolong-menolong tu, dunia dan akhirat. Sesiapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang mudahkan kesulitan orang lain di dunia, Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Sesiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa dalam menolong seseorang hamba selama mana seseorang itu menolong orang yang lain. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah. Empat perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menawarkan kepada mereka yang suka membantu orang. Masya Allah. Sebenarnya dalam hadis ini adalah tolong menolong. Golongan yang pertama Nabi sebut, orang yang melapangkan urusan orang lain di dunia, Allah akan melapangkan urusannya di akhirat. Yang kedua, orang yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan permudahkan urusannya dunia dan akhirat. Kemudian Nabi bersabda, man satara musliman, siapa yang tutup aib saudaranya, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang terakhir Nabi sebut, Allah sentiasa menolong seseorang hambanya selagi mana dia suka menolong orang lain. Jadi kalau orang tanya, ustazah, macam mana hidup kita nak dapat pertolongan Allah? Jawapannya adalah dengan banyak memberi pertolongan kepada orang lain. Bahkan tatkala ada orang minta tolong, jangan anggap minta tolong lagi dia ni. Tapi kalau melihat ini peluang yang Allah nak beri, Allah nak hantarkan pertolongan untuk kita, tetapi melalui dia, lalu kita hulurkan pertolongan, kita akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, masya-Allah. Saya pernah dengar kisah-kisah orang-orang alim bila menyelesaikan masalah manusia yang datang cerita, saya ada masalah rumah tangga, masalah sakit, masalah apa pun. Lalu para ulama kata, kamu pergi cari orang susah bantu, kamu permudahkan urusan. Kenapa? Kenapa aku pun tengah susah? Kerana hadis Nabi ini, siapa yang beriman dia akan buat. Kalau kamu perlukan pertolongan, kamu pergi tolong orang, Allah akan tolong kamu. Kalau kamu rasa sempit, susah sekarang, kamu pergi tolong siapa-siapa yang susah, nanti akan dipermudahkan urusan kamu. Orang yang beriman, dia akan buat. Sebab ini hadis Nabi, iman maksudnya percaya. Orang yang percaya, dia akan buat. Orang yang buat dengan keimanan, dia akan dapat hasilnya. Sama ada cepat ataupun lambat. Tapi orang beriman tak akan putus asa, keyakinan dia tak akan terhenti, walaupun tak dapat keputusan tu instant, maksudnya segera. Dan hadis yang kedua dan ini yang terakhir, maksudnya ceramah umum yang panjang sebab kita ada majlis sebentar lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masya-Allah. Orang yang paling disukai Allah ialah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'ulinnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Amalan yang paling disukai oleh Allah ialah kegembiraan yang engkau hadirkan buat seorang muslim. Allahu Akbar. Gembirakan orang lain. Yang kedua, atau engkau angkat kesusahan yang menimpanya. Angkat kesusahan yang menimpanya. Atau engkau lansaikan hutangnya.
Masya Allah, melancarkan. Tahu ada orang susah berhutang sana sini, kita pun tahu dia berhutang sebab dia perlu, bukan dia mahu, kan? Lalu kita lancarkan hutangnya, atau engkau lancarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Subhanallah. Dengan pasu Nabi sebut, sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku untuk suatu urusannya. Nabi sebut sesungguhnya aku berjalan untuk menyelesaikan urusan ataupun memudahkan urusan saudaraku, lebih aku suka daripada beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Masya Allah. Hadis riwayat Tabrani. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat live sekalian, Nabi sebut di hujung tu, Nabi kata sesungguhnya amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah seseorang saudara memberi kegembiraan kepada saudaranya, dan seseorang itu meringankan beban saudaranya. Kemudian di hujung hadis itu Nabi sebut, sesungguhnya aku menempuh perjalanan untuk memenuhi keperluan saudaraku. Kan, tempuh perjalanan ataupun ikhtiar sesuatu lebih aku cintai daripada i'tikaf selama sebulan di masjid ini. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila Nabi sebut i'tikaf, di sana ada hadis Nabi yang lain. Nabi sebut, ini hadis yang sahih tentang bab i'tikaf, sesungguhnya i'tikaf satu hari di masjid, pahala dia banyaklah pahalanya, tapi antaranya Nabi sebut i'tikaf satu hari di masjid, Allah akan bina tiga parit yang menjauhkan dirinya daripada neraka, tiga parit. Lalu Nabi menyambung lagi hadis tu. Kalau kita bayangkan tiga parit, tuan-tuan puan-puan, tiga parit ni ala kecil ya, boleh langkah kan. Tetapi Nabi bagi gambaran, setiap satu parit itu jarak dia, besar parit itu, daripada timur ke barat, maksudnya hujung bumi ke hujung bumi. Subhanallah. Tak ada manusia yang boleh keliling tu, boleh nak tempuh betul-betul jalan tu tak. Satu parit, bayangkan i'tikaf satu hari, betapa besarnya jaraknya dengan neraka. Tiga parit, maksudnya tiga kali jarak timur dan barat, hujung bumi ke hujung bumi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut memenuhi hajat keperluan saudaranya, berjalan bersama dengan saudaranya memenuhi keperluan, lebih aku cintai daripada i'tikaf selama sebulan. Allahu akbar. Nak gambarkan betapa banyaknya pahala, supaya hadis ini dan hadis yang kita baca sebelum-sebelum ini memberi motivasi kepada kita nak bekerja keras cari rezeki, nak bantu seramai orang mungkin, sebab kita nak menjadi golongan-golongan yang disebut dalam hadis Nabi ini. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebenarnya ustazah ada dalam majlis siapa? Yang ramai hadir ni kan. Alhamdulillah, pada 22 Januari kita telah membuka permohonan untuk bantuan gadget bagi proses pembelajaran anak-anak. Di bawah Sahabat Amal Care, kita ada tabung pendidikan, tabung pelajaran, yang mana seperti Ustaz Fazli tadi sebut, kita bantu bayar yuran orang-orang yang susah, bukan sekolah rendah je, ada yang sekolah menengah, ada di peringkat pengajian pondok, ada di universiti, yang mohon bantuan itu ini, ada mohon laptop, anak belajar universiti tak mampu sekian-sekian, ada yang mohon macam-macam lah bantuan. Jadi melalui tabung pendidikan ini adalah di bawah Asnaf Fisabilillah, orang yang susah dalam bentuk untuk belajar. Dan apa yang kita buat bagi bantuan belajar ini, dan kita pilih di kalangan Asnaf ini juga termasuk dalam Fisabilillah, bantu dalam belajar menuntut ilmu. Subhanallah. Jadi pada 20 Januari kita buka, dan kita terima lebih kurang dalam 20,000 permohonan, lebih daripada 20,000 permohonan yang masuk tanpa henti. Masya Allah. Kemudian kita tapis, kita call, lepas tu kita minta bukti-bukti, dapatlah yang kritikal, yang perlu sangat, lebih kurang dalam 3,000 lebih. Sebenarnya ramailah, tapi kita shortlist dalam 3,000 lebih. Kalau 3,000 lebih ni, paling kurang kalau kita nak bagilah dalam 1 juta lah, 1 juta tak kurang. Kalau nak bagi betul-betul kepada 3,000 lebih, 1 juta tak kurang. Tapi dalam keadaan keuangan daripada NGO kita, kita tak mampu nak memenuhi 3,000 lebih tu, tak mampu. Jadi kita shortlist lagi, lebih kurang dalam 300 ke 500 orang, itu pun belanja dalam RM200,000. Jadi alhamdulillah, ramai yang menyumbang melalui dana Sahabat Amal Care ni. Jadi kita masih lagi buka peluang kepada sahabat-sahabat, kepada siapa yang ingin wakaf. Ni tuan-tuan puan-puan sekalian, wakaf telefon, gadget,
untuk bantuan sesi pembelajaran. Kenapa saya sebut wakaf? Sebab sumbangan tuan-tuan puan akan ditukar kepada barang, ia jadi wakaf selama mana anak ni guna. Ada pula yang risau, ustazah kalau wakaf bangunan tahan lama sikit ustazah, mungkin sampai kiamat lah pahala mengalir. Tapi kalau wakaf telefon, ada orang rasa macam kan rosak, jatuh. Lepas tu ada yang tanya pula, kan budak tu buat main game ke apa. Kita jangan fikirlah macam mana dia orang akan guna. Allah akan nilai dari sudut niat kita. Dia kalau telefon ni rosak pun tuan-tuan puan-puan, anak ni dah guna telefon ni untuk ilmu, subhanallah. Dan ilmu itu dimanfaatkan oleh anak ni, insyaAllah selama mana ilmu itu digunakan, dimanfaatkan. Dan kita tak tahu anak ni besok-besok jadi apa, kot jadilah pendakwah dan sebagainya. Pahala mengalir kepada kita. Anak itu dia dapat belajar asbab kita infak, subhanallah. Ilmu yang dia dapat dan dia amalkan itu bukan sekadar melalui telefon ni saja pahala tersekat di situ, telefon rosak pahala berhenti, tidak. InsyaAllah dengan melalui ilmu yang mereka dapat itu, Masya Allah, pahala juga ada bahagian untuk kita. Jadi Allah yang hasib, yang maha menghisap, hisap Allah ini sangat halus. Maka kita tak perlu fikirlah bagaimana kita akan dapat ruang pahala daripada wakaf ni. Jadi kita masih lagi membuka peluang tuan-tuan puan-puan untuk wakaf ataupun infak dana pendidikan untuk kita beri seramai mungkin. Jumlah berapa tak kisah. Ustazah, telefon tu satu berapa? Ini kita dapat dalam 350 lebih kan? Jadi tak bagi dalam jumlah tu pun tak apa. Bagilah RM5, RM10, tak ada masalah. Kan, batu bata yang membina satu bangunan masjid tu, kita tak mampu nak bina satu masjid, nak kejar apa ni kelebihan. Yang mana Nabi sebut orang yang membina rumah Allah akan dibina istana di syurga. Kita hanya mampu menyumbang untuk satu bata. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima, Allah tahu kemampuan kita.